friends, welcome back again with me to Bull Barrel Crypto and Beta Finance in the Binance Exchange for review update. Look at this. In the time frame daily from Binance, Beta Finance is back on the track. Kalau kita lihat di sini guys ya, di mana si Beta ini sendiri juga menjadi salah satu crypto yang break di all time low-nya, di mana dia membuat area new strong support di angka 0,05 dolar. Harusnya sih lebih comeback daripada si Beta ini sendiri setelah break di all-time low-nya. Harusnya sih potensi untuk Mars, kalau kita lihat di sini candle daripada si Beta ini sendiri, potensi break-nya itu sendiri benar-benar sudah confirm dan oke untuk di trend. Kalau kita lihat di sini potensial gimana profit si Beta ini sendiri, harusnya sih bisa dimaksimalkan ke angka 0,14 dolar sampai ke 0,14 sampai ke 0,14 target short term terdekat daripada potensial si Beta Finance ini sendiri untuk profit, harusnya sih benar-benar bisa terrealisasi. Dan untuk area target daripada si Beta ini sendiri untuk area long termnya mungkin masih belum terlihat, paling tidak si Beta ini sendiri harus bisa break trend line dulu di angka 0,17 apabila si Beta ini sendiri ingin melanjutkan continuous pump-nya untuk profit di angka 0,2 dolaran. Sebenarnya update terbaru daripada si Beta Coin kali ini dengan potensial pump short term sampai ke 0,15 dolar. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam Beta Finance, profit up.